won't bring your parents back. Why do you insist on trying to save this piece of scum? I'm trying to save you, Martin. Don't let revenge win. Fight it! Channel Elsa Trasuto Gaming. Kali ini saya akan menjelaskan cerita dari Marvel Spider-Man. Buat kalian yang belum pernah mainin gamenya, saya ingatkan video ini berisi full spoiler. Pada tahun 70-an, dua orang sahabat mendirikan sebuah perusahaan teknologi yang nantinya akan menjadi perusahaan terkemuka di dunia. Dua orang itu adalah Norman Osborn dan Otto Octavius. Mereka menamai perusahaan tersebut Oscorp Industries, yang terinspirasi dari nama Osborn dan Octavius. Pada tahun 80-an, Norman menikahi wanita pujaannya yaitu Emily. Ternyata pernikahan itu menjadi awal mula keretakan persahabatan Norman dan Otto. Beberapa tahun kemudian, Emily menderita suatu penyakit genetik yang belum bisa disembuhkan. Dikarenakan besarnya cinta terhadap istrinya, Norman mulai melakukan berbagai macam penelitian genetik. Norman tak tega melihat kondisi kesehatan istrinya yang terus menurun. Norman pun menjadi terobsesi dengan penelitian genetik semata-mata agar bisa menyembuhkan Emily. Lalu pada tahun 1986, sebuah insiden besar terjadi. Sepasang suami istri dari Cina datang ke Oscorp Industries di New York untuk mengobati anak mereka yang menderita penyakit misterius. Norman dan Otto memberikan sebuah terapi pengobatan baru kepada anak yang bernama Martin Lee itu. Obat yang diberikan adalah GR27, sebuah prototipe serum genetik yang baru saja ditemukan Oscorp. Tanpa orang tuanya sadari, bocah yang baru berusia 7 tahun itu sedang dijadikan kelinci percobaan oleh Oscorp. Yang mengerikan adalah serum GR27 diberi julukan Devil's Breath oleh para ilmuwan karena ketidakstabilannya. Begitu disuntikan serum tersebut, tubuh Martin Lee langsung bereaksi secara luar biasa. Anak kecil itu langsung mendapatkan ledakan kekuatan energi negatif dari dalam tubuhnya. Akibat ledakan yang tak terkontrol itu, kedua orang tua Martin Lee tewas secara mengenaskan. Martin Lee kecil yang tak punya siapa-siapa di Amerika akhirnya dititipkan di sebuah panti asuhan. Insiden mengerikan Martin Lee ternyata membuat Otto geram. Ia menyalahkan Norman yang terlalu terobsesi dengan penelitian genetik. Otto tak segan untuk mengakhiri persahabatannya dengan Norman. Otto pun keluar dari Oscorp dan mendirikan perusahaannya sendiri yaitu Octavius Industries. Meski perusahaannya tak pernah bisa sesukses Oscorp, Otto tak menyesal karena ia bisa mengejar passionnya yaitu penelitian prostetik dan jaringan saraf. Pada tahun 90-an, Norman dan Emily dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka namai Harry. Khawatir Harry mewarisi penyakit genetik dari ibunya, Norman pun menjadi semakin gencar melakukan penelitian serum Devil's Breath. Berbagai terapi pengobatan terus Norman berikan terhadap Emily. Namun pada tahun 2000-an, akhirnya Emily pun tewas setelah berjuang dengan hebat melawan penyakitnya selama puluhan tahun. Sementara itu, kehidupan Martin Lee berubah 180 derajat. Ia pulang ke China dan bekerja keras di sana. Usaha dan kerja keras Martin Lee mampu membuatnya menjadi kaya raya. Kemudian Martin Lee pun kembali ke New York sebagai seorang billionaire. Bukannya menikmati kekayaannya, Martin Lee malah mendirikan Fist, sebuah yayasan penampungan gelandangan. Martin Lee pun menjadi terkenal akan kedermawanannya. Tetapi itu semua merupakan kedok bagi Martin Lee. Ia melakukannya guna mengawasi Norman Osborn. Sejak insiden kematian orang tuanya, Martin Lee menaruh dendam yang mendalam terhadap Norman yang merupakan CEO Oscorp. Martin Lee sangat ingin membunuh Norman. Secara rahasia, Martin Lee telah mendirikan sebuah organisasi penjahat yang bernama Inner Demon. Martin Lee menggunakan kekuatan negatifnya untuk mempengaruhi dan mempersenjatai anak buahnya. Martin Lee menunggu dengan sabar datangnya kesempatan untuk membunuh Norman. Ia pun memainkan perannya dengan baik sebagai seorang dermawan di dalam yayasan Fist.
Sekitar tahun 2010-an, Peter Parker, tokoh utama dalam game ini, mendapatkan kekuatan super seperti laba-laba. Setelah kematian Uncle Ben di tangan seorang penjahat, Peter pun memutuskan untuk menjadi seorang pahlawan super penumpas kejahatan dengan nama Spider-Man. Tak butuh waktu lama bagi Spider-Man untuk menjadi pahlawan super kebanggaan warga New York. Meskipun demikian, kepopuleran Spider-Man tak serta-merta membuat kehidupan sehari-hari Peter menjadi lebih mudah. Karena memilih untuk merahasiakan identitas Spider-Man-nya, Peter harus menjalani kehidupan normal seperti warga New York lainnya. Ia harus belajar dengan tekun agar bisa masuk kuliah dan bekerja keras agar bisa mendapatkan uang. Usaha keras Peter pun akhirnya membuahkan hasil. Ia diterima di Empire State University. Selama masa perkuliahan itu, Peter bersahabat dengan Harry Osborn dan Mary Jane Watson alias MJ. Selain itu, Peter dan MJ juga berpacaran. Setelah lulus kuliah, kehidupan Peter menjadi cukup sulit. Peter putus dengan MJ yang lebih memilih untuk fokus berkarir. Harry juga dikabarkan pergi untuk mengurus cabang perusahaan Oscorp di Eropa. Peter bekerja di Octavius Industries dengan gaji yang tidak banyak. Bahkan Peter kerap menunggak pembayaran sewa apartemen karena tidak memiliki uang yang cukup. Satu-satunya orang yang selalu membantu Peter ketika susah adalah Aunt May yang bekerja di Yayasan Fisk. I can't take this. You can and you will. I'll pay you back soon. Just ask for help next time. Oh, you are so much like Ben. You have to learn to swallow that Parker pride and accept that you're human, like the rest of us. Bagaimanapun juga, kehidupan Peter sebagai Spider-Man ternyata telah sangat berjasa bagi keamanan New York. Ketika peristiwa game ini dimulai, atau tepatnya tahun 2018, Peter telah menjadi Spider-Man selama 8 tahun. Selama itu pula, ia sudah mengalahkan dan menangkap beberapa penjahat super yang terkenal. Di antaranya adalah Max Dillon alias Electro, Adrian Toomes alias Vulture, Alexei Sitsevic alias Rhino, Mark Gargan alias Scorpion, dan Herman Stultz alias Shocker. Namun masih ada satu lagi penjahat super yang masih berkeliaran, yaitu Wilson Fisk alias Kingpin. Ia merupakan pemimpin organisasi kriminal paling berpengaruh di kota New York. Tak bisa dipungkiri, meski melakukan berbagai macam tindakan kriminal, keberadaan Kingpin juga membawa kestabilan dunia kriminal kota New York. Meskipun demikian, Spider-Man tak bisa membiarkan Kingpin terus merajalela. Kemudian setelah mendapatkan bukti-bukti kuat, Spider-Man bersama dengan pasukan polisi yang dipimpin oleh Kapten Yuri Watanabe menyerang markas Kingpin. Spider-Man harus bertarung dengan sengit melawan Kingpin. Meskipun Kingpin sangat kuat, kegigihan Spider-Man membuatnya bisa memenangkan pertarungan. So, should we kiss now? Yeah, maybe later. Ketika ditangkap, Kingpin berujar bahwa kota New York akan dilanda kekacauan. Gertakan itu bukan tanpa alasan, karena dengan absennya Kingpin, maka orang-orang di dunia kriminal akan saling berebut kekuasaan. Idiot! I'm the one who kept order in this city. 1 month! In 1 month you wish you had me back. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari L1R1 Gaming. Dan buat kalian yang ingin memberi dukungan secara langsung buat perkembangan channel ini, sekarang YouTube telah menyediakan fitur donasi langsung yang disebut Super Thanks. Silahkan kalau ingin mencoba ya guys, apapun bentuk dukungan kalian, semuanya sangat berarti bagi channel ini. Pertarungan melawan Kingpin sebelumnya membuat baju Spider-Man rusak parah. Peter pun secara diam-diam membuat baju Spider-Man-nya yang baru di Lab Octavius. Meskipun demikian, aksi Peter itu tetap saja ketahuan oleh Otto. Beruntung bagi Peter, Otto salah sangka, mengira bahwa Peter bekerja sampingan sebagai pembuat baju Spider-Man. Kemudian, Peter dan Otto melanjutkan pekerjaan mereka, yaitu membuat tangan-tangan prostetik. Namun, kerap kali percobaan yang dilakukan keduanya mengalami kecelakaan. Naasnya, saat itu sedang ada inspeksi dari petugas perizinan kota New York. Mereka mengancam akan menutup Lab Octavius kalau masih terus terjadi kecelakaan.
Pada saat itu, Peter memasang badan dengan mengaku semua yang terjadi merupakan kesalahannya. Atas kebaikan hati dan dedikasi Peter, Otto pun membantunya merancang baju Spider-Man yang baru. Sebuah lambang laba-laba yang berwarna putih di dada dipadukan warna merah dan biru membuat baju Spider-Man menjadi begitu kontras. Menurut Otto, warna kontras akan sulit diproses oleh mata sehingga akan memberikan keuntungan bagi Spider-Man yang bergerak cepat. New suit, same old me. Beberapa waktu kemudian, Spider-Man baru menyadari perkataan Kingpin ada benarnya. Satu persatu markas organisasi kriminal Kingpin diserang oleh kelompok penjahat lain. Salah satunya adalah kelompok penjahat bertopeng baru yang belum diketahui Spider-Man. Mereka merampok salah satu museum barang antik milik Kingpin. Di dalam museum itu, Spider-Man tak sengaja bertemu dengan MJ. Di sini MJ sudah mengetahui identitas Peter sebagai Spider-Man sejak lama. MJ kini bekerja sebagai seorang jurnalis dari Daily Bugle, yaitu perusahaan media massa ternama di kota New York. MJ sendiri datang ke museum tersebut untuk menguak rahasia-rahasia kejahatan yang masih disembunyikan oleh Kingpin. Namun ketika MJ sedang beraksi, kelompok penjahat bertopeng malah merampok museum. Lalu Spider-Man dan MJ pun bekerja sama untuk mengalahkan para penjahat itu. Menurut MJ, para penjahat bertopeng sedang mencari file informasi mengenai Devil's Breath. Kingpin menyimpan file tersebut untuk berjaga-jaga jika harus bermusuhan dengan Oscorp. Selagi MJ menelusuri lebih jauh mengenai Devil's Breath, Peter malah membawa salah satu topeng penjahat kepada Martin Lee. Peter berharap Martin Lee tahu mengenai asal-usul topeng itu karena berkaitan dengan budaya Cina. Martin Lee tetap bersikap tenang di hadapan Peter dan menjelaskan bahwa topeng itu milik organisasi penjahat Inner Demon. Tapi Martin Lee memperingatkan Peter agar tak mencari tahu lebih jauh lagi mengenai Inner Demon karena di Cina sendiri mereka terkenal sangat berbahaya. Benar saja, tak butuh waktu lama bagi kelompok Inner Demon untuk mengacaukan kota New York. Secara rahasia, Martin Lee mengkoordinasikan berbagai macam serangan ke markas kelompok Kingpin. Inner Demon berniat mengambil semua persenjataan kelompok Kingpin yang ditinggal pemimpinnya. Inner Demon melakukan serangan-serangan tersebut secara terbuka tanpa rasa takut sedikit pun. Spider-Man dibantu oleh seorang polisi yang bernama Jefferson Davis untuk menyelidiki kelompok Inner Demon. Jefferson mengaku senang bekerja sama dengan Spider-Man. Karena anaknya yang bernama Miles merupakan penggemar berat Spider-Man, Jefferson sendiri merupakan orang yang baik dan berdedikasi tinggi. Demi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang polisi, bahkan Jefferson sampai tak mempedulikan keselamatannya sendiri. Ia rela tubuhnya dipenuhi luka asalkan orang lain selamat. Keberanian Jefferson dalam menggagalkan salah satu kejahatan Inner Demon membuatnya menjadi idola baru. Media massa tak henti-hentinya memberitakan aksi hebat Jefferson itu. Wali kota New York saat itu, yakni Norman Osborn, ikut memberikan apresiasi terhadap keberanian Jefferson. Bersamaan dengan kampanye pencalonan diri sebagai wali kota lagi, Norman mengundang Jefferson untuk diberikan penghargaan. Jefferson datang ke acara tersebut bersama istrinya yakni Rio Morales dan anaknya yakni Miles Morales. Peter juga datang menemani MJ yang bertugas meliput acara. Tiba-tiba, wali kota Norman mendapatkan sebuah ancaman melalui telepon. Ia pun bergegas meninggalkan panggung tanpa memberitahu orang-orang. Selagi Jefferson memberikan pidato, orang yang mengancam Norman melakukan aksinya. Orang itu adalah Martin Lee bersama kelompok Inner Demon-nya. Melalui Spider-Sense, Peter menyadari akan datangnya bahaya. Ia melihat langsung Martin Lee mengeluarkan kekuatan negatifnya. Seketika, anak buah Martin Lee terpengaruh dan melakukan bom bunuh diri. Jefferson pun tewas akibat ledakan bom setelah berusaha melindungi orang-orang di sekitarnya. Peter tak bisa berbuat banyak karena ia juga terpental akibat ledakan bom. Kelompok Inner Demon membunuh siapapun yang masih selamat di dekat panggung. Beruntung, Miles tidak jadi dibunuh karena pasukan polisi sudah mendekati tempat kejadian. Namun Miles harus merelakan kepergian ayahnya yang tewas dengan gagah berani. Dad! Dad! Dad, no! Wake up, Dad! Wake up! Wake up!
Jefferson dimakamkan dengan terhormat layaknya seorang pahlawan, tetapi itu semua tak bisa meredakan kesedihan yang dirasakan oleh Miles. Melihat Miles yang seperti itu membuat Peter merasa bersalah. Andai sebelumnya Peter lebih waspada, maka ayah Miles tak perlu tewas. Maka dari itu, Peter sangat ingin membantu Miles beranjak dari kesedihan. Beberapa hari kemudian, Peter yang sedang berpatroli sebagai Spider-Man melihat Miles dihajar oleh para penjahat. Spider-Man pun langsung menolongnya dengan menghajar para penjahat. Melihat idolanya beraksi di depan mata, Miles merasa sangat senang. Bahkan Spider-Man sampai mau mengajari Miles cara mempertahankan diri. Meskipun simpel, tindakan Spider-Man itu ternyata mampu mengembalikan senyuman di wajah Miles Morales. Okay, only this time, just let me have it. Right on the jaw, okay? I can take it. Oh, sorry. No. It's all good. You keep that up and you'll be fine. All right, lesson's over. Gotta go. Hey, thanks. You know, anytime. Just punch Spider-Man. Sementara itu di lain pihak, Norman Osborn menyewa tentara bayaran swasta untuk menjaganya dari kelompok Inner Demon. Mereka adalah tentara bayaran dari Sable International. Pemimpin mereka adalah seorang wanita yang berjuluk Silver Sable. Ia merupakan seorang prajurit hebat dan sangat ahli dalam penggunaan senjata api. Bahkan dalam suatu insiden, kemampuan Silver Sable sempat membuat Spider-Man tak berdaya. Sebelum akhirnya mereka berdua dilerai oleh Kapten Yuri. Meski seluruh Oscorp Industries telah dilindungi oleh tentara Sable, tak membuat kelompok Inner Demon takut. Mereka tak berhenti untuk terus mengejar para ilmuwan yang terlibat dalam penelitian Devil's Breath. Spider-Man, MJ, dan Kapten Yuri saling bertukar informasi untuk mengikuti pergerakan kelompok Inner Demon. Mereka bertiga pun akhirnya mengetahui bahwa Devil's Breath merupakan sebuah prototipe serum berbahaya yang dikembangkan secara rahasia oleh Oscorp. Martin Lee ingin menggunakan serum Devil's Breath sebagai senjata biologis yang mematikan. Kelompok Inner Demon tak akan berhenti beraksi sampai berhasil mendapatkan serum tersebut. Martin Lee memimpin langsung penyerangan terhadap Dr. Michael. Ia adalah ilmuwan yang memimpin penelitian Devil's Breath. Meski dijaga ketat oleh tentara Sable, Martin Lee tetap berhasil mendapatkan serum Devil's Breath dari tangan Dr. Michael. Saat itu, Spider-Man gagal menghalau Martin Lee karena lebih memilih untuk menyelamatkan nyawa Dr. Michael dan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, Martin Lee menyerang sebuah stasiun kereta di New York. Inner Demon menyandra semua orang yang sedang berada di stasiun, termasuk MJ. Martin Lee ingin melepaskan serum Devil's Breath di sana jika Norman tak kunjung datang ke stasiun. Jika dilepas di udara, maka Devil's Breath akan bekerja layaknya senjata biologis yang bisa menyebabkan penyakit baru. Akan tetapi, Martin Lee terlalu meremehkan keberadaan MJ. Ia tidak tahu jika MJ memiliki koneksi dengan Spider-Man. Yang terjadi kemudian adalah rencana besar Martin Lee digagalkan oleh aksi nekat MJ. Semua orang yang disandra dapat keluar stasiun dengan aman setelah kedatangan Spider-Man. Setelah rencananya gagal, Martin Lee pun kabur menggunakan kereta bawah tanah. Bagaimanapun juga, Spider-Man tak akan membiarkannya pergi. Terjadilah pertarungan sengit antara Spider-Man melawan Mr. Negative, julukan baru Martin Lee. Pertarungan mereka berdua begitu dahsyat sampai merusak beberapa kereta. I don't want to hurt you! There's nothing to hurt me! Not anymore! Pada akhirnya, Spider-Man dapat mengalahkan Mr. Negative dan menyerahkannya kepada polisi. Serum Devil's Breath pun dikembalikan ke Oscorp melalui tentara Sable. Dengan ditangkapnya Mr. Negative, kelompok Inner Demon tak banyak berkutik. Kota New York pun menjadi damai kembali. Di masa-masa damai itu, Miles Morales diajak Peter untuk menjadi sukarelawan di Yayasan Fist. Miles bersedia ikut karena ia sendiri ingin mengikuti jejak ayahnya yang selalu berbuat baik terhadap orang-orang. Sementara itu, Peter juga sedang melakukan pendekatan dengan MJ lagi. Keduanya berusaha menjalin hubungan percintaan kembali yang sebelumnya sempat kandas. Di tempat lain, Otto mengalami nasib yang kurang baik. Wali kota Norman datang sendiri untuk mencabut izin Lab Octavius karena melanggar beberapa prosedur. Dengan demikian, maka Octavius Industries akan kehilangan seluruh sponsor. Otto tak akan bisa lagi membayar gaji Peter.
Namun karena merasa temuan-temuan Otto akan berguna bagi umat manusia, Peter rela bekerja tanpa bayaran. Ia akan terus membantu Otto selama mungkin. Kemudian pada suatu hari, Otto dan Peter berhasil menciptakan tangan-tangan prostetik yang cukup sempurna. Tangan-tangan buatan itu terhubung langsung dengan jaringan saraf otak. Akan tetapi Peter menyadari bahwa temuan baru itu dapat mempengaruhi emosi dan perilaku penggunanya. Maka dari itu Peter menyarankan Otto untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi sebelum menggunakan tangan-tangan prostetik tersebut. Awalnya Otto mendengarkan peringatan Peter, sehingga Peter pun dapat pulang dengan tenang. Lalu ketika Otto melihat kampanye Norman di TV, ia pun menjadi kehilangan kendali. Norman berujar bahwa penangkapan para penjahat di New York merupakan karena jasanya sebagai wali kota yang baik. Jika ingin kota New York selalu aman, maka sebaiknya seluruh warga memilihnya kembali sebagai wali kota periode berikutnya. Otto menjadi geram melihat kesombongan Norman. Tangan-tangan prostetik mempengaruhi emosi dan perilakunya sehingga Otto memilih jalan kejahatan. Otto menggunakan nama Dr. Octopus dalam melancarkan aksinya. Ia ingin menciptakan kejahatan dan kekacauan paling parah dalam sejarah kota New York. Dalam waktu singkat, Dr. Octopus berhasil merampas serum Devil's Breath meski sedang dijaga ketat oleh tentara Sable. Tak hanya itu saja, Dr. Octopus langsung menyerang penjara dengan keamanan super maksimum di Pulau Riker. Penjara yang dinamai The Raft itu merupakan tempat penahanan hampir semua penjahat super. Dr. Octopus menggunakan kecerdasan dan kekuatan barunya untuk membebaskan seluruh tahanan di sana. Hebatnya lagi, Dr. Octopus mampu bernegosiasi dengan beberapa penjahat super agar mau bekerja untuknya. Aksi Dr. Octopus dalam sekejap benar-benar terbukti bisa membuat seluruh New York ketakutan. Spider-Man bersama Kapten Yuri dan seluruh pasukan polisi langsung menyerbu Pulau Riker. Mereka menggunakan segala cara untuk mencegah tahanan The Raft kabur dari pulau. Tetapi tantangan yang sebenarnya adalah para penjahat super. Spider-Man dikejutkan munculnya aliansi penjahat super. Electro, Vulture, Rhino, Mr. Negative, dan Scorpion bekerja sama untuk menyerang Spider-Man. Tentu saja Spider-Man tak berdaya menghadapi penjahat super sebanyak itu sekaligus. Spider-Man pun menjadi bulan-bulanan mereka semua. Terlebih lagi dengan munculnya Dr. Octopus yang melengkapi kelompok penjahat super yang berjuluk Sinister Six itu. Dr. Octopus memberikan peringatan terakhir kepada Spider-Man agar tak ikut campur urusan mereka lagi. Kemudian ia pun menjatuhkan Spider-Man dari atas menara. First and final warning. Stay out of our way. Pada malam itu, baik Spider-Man maupun kepolisian New York mengalami kekalahan telak. Sebagian besar tahanan The Raft berhasil menyeberangi pulau dan mulai memasuki kota. Dr. Octopus melepaskan serum Devil's Breath ke udara di sekitar Times Square, di mana pada saat itu sedang ada kerumunan pendukung Norman Osborn. Hanya dalam waktu 24 jam, sebagian besar warga New York menderita penyakit misterius. Wali kota Norman langsung memutuskan untuk mengkarantina kota New York dan menerapkan darurat militer. Tentara Sable menjaga ketat titik-titik perbatasan kota. Sementara itu, pasukan polisi terus memburu para tahanan The Raft yang kabur. Kondisi New York benar-benar kacau. Wali kota Norman menyalahkan Spider-Man atas semua masalah yang terjadi meskipun tak ada bukti pendukung yang nyata. Akibatnya, Daily Bugle melalui MJ membongkar rahasia keterlibatan Oscorp Industries atas penyakit epidemik baru yang menjangkiti kota New York. Daily Bugle berani mengklaim bahwa penyakit baru itu disebabkan oleh serum yang dikembangkan secara rahasia oleh para ilmuwan Oscorp. Beberapa waktu kemudian, Spider-Man yang telah diselamatkan oleh Kapten Yuri kembali ke kota. Spider-Man tak menyangka kalau Otto bisa menyebabkan kekacauan yang begitu besar. Spider-Man pun merasa bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Meski masih menderita 14 patah tulang, Spider-Man tetap beraksi demi menyelamatkan kota New York.
Ketika Spider-Man sedang sibuk melawan para penjahat, apartemen Aunt May kebakaran. Beruntung, MJ dan Miles segera menghubungi Spider-Man untuk meminta bantuan. Mereka bertiga pun berhasil menyelamatkan Aunt May. Spider-Man akhirnya mengerti ia tidak berjuang sendirian. Lalu Spider-Man pun menyusun rencana untuk menyelamatkan kota New York bersama MJ dan Miles. Spider-Man mempercayakan pencarian anti-serum Devil's Breath kepada MJ. Spider-Man juga mempercayakan keamanan Yayasan Fist kepada Miles, sedangkan Spider-Man sendiri akan menangani kelompok penjahat super Sinister Six. Tak butuh waktu lama bagi Spider-Man untuk menemukan Vulture dan Electro. Meski harus bertarung di udara dan di atas sebuah pembangkit listrik, Spider-Man tak gentar menghadapi mereka berdua. One down, one to go. Spider-Man berhasil mengalahkan Electro dan Vulture sekaligus. Mereka berdua pun langsung diamankan oleh polisi. Sementara itu, Miles pergi mencari obat-obatan untuk penghuni Fist. Saat ini, seluruh distribusi obat hanya diatur oleh tentara Sable. Maka dari itu, Miles mengendap-endap untuk mencuri obat-obatan dari tentara Sable. Tiba-tiba, Rhino datang dan langsung menyerang siapapun yang ada di tempat tersebut. Miles harus menggunakan kecerdikannya untuk menghindari serangan Rhino. Begitu Miles pergi, Spider-Man pun datang untuk menghajar Rhino. Dalam pertarungan itu, Rhino tidak sendirian. Ia dibantu oleh Scorpion. Akan tetapi, ternyata mereka berdua tidak bisa bekerja sama dengan baik. Sehingga Spider-Man dapat menangkap Rhino dan Scorpion dengan cukup mudah. Do you know what Octavius will do if he finds out you failed? I failed? Yes, you, freak show! A little force together time might help you boys learn to play nice. Di tempat lain, tepatnya Menara Oscorp, MJ dengan gesit dapat menyelinap hingga ke ruangan Norman. Bahkan MJ berhasil memasuki ruang rahasia Norman. Di sanalah MJ mengetahui kebenaran mengenai serum Devil's Breath. Serum tersebut ternyata merupakan usaha keras Norman untuk menyembuhkan istri dan anaknya. Meski gagal menyembuhkan istrinya, Norman tak ingin gagal terhadap anaknya. Norman memalsukan kepergian Harry ke Eropa agar anaknya itu bisa menjalani terapi pengobatan genetik. MJ benar-benar terkejut mengetahui hal itu. Karena begitu terkejut, MJ sampai memecahkan salah satu kandang laba-laba percobaan Norman. Sebelum tentara Sable datang, MJ berhasil mengetahui lokasi laboratorium Oscorp yang sedang mengembangkan antiserum Devil's Breath. Ia pun segera melarikan diri dari kejaran Silver Sable. You ready? Wait, hold on! It's too late. You're up! You are crazy! You're amazing. MJ yang melompat dari atas menara langsung diselamatkan oleh Spider-Man. MJ pun segera membagikan temuannya kepada Spider-Man. MJ diantar kembali ke Yayasan Fist. Tanpa MJ sadari, salah satu laba-laba percobaan Norman ikut menempel di bajunya. Laba-laba tersebut berasal dari jenis yang sama dengan yang menggigit Peter. Setelah keluar dari baju MJ, laba-laba itu pun malah menggigit Miles. Sementara itu, Spider-Man telah tiba di laboratorium Oscorp yang dimaksud MJ. Di sana pasukan Inner Demon telah merangsek masuk. Mr. Negatif berhasil menyandra Norman. Melihat kondisi yang sangat genting itu, Silver Sable pun bersedia bekerja sama dengan Spider-Man. Silver Sable akan menghalau pasukan Inner Demon sementara Spider-Man mengejar Mr. Negatif. Silver Sable mempercayakan keselamatan Norman kepada Spider-Man. This mean we're good? Will help me secure Norman. After that, I make no promises. Works for me. Lee's out of control. You secure Osborn. I will talk to them. Nice to have friends. Mr. Negatif telah mendapatkan antiserum Devil's Breath dari tangan Dr. Michael. Ia pun bersiap untuk membunuh Norman Osborn.
Namun upaya pembunuhan itu dapat digagalkan oleh Spider-Man. Setelah mengerti latar belakang Martin Lee dari MJ, Spider-Man pun berniat menyadarkannya. Spider-Man ingin membantu Martin Lee untuk tidak mengikuti perasaan dendamnya, karena itu semua tak akan bisa menghidupkan kembali kedua orang tua Martin Lee. Akan tetapi, Martin Lee mengatakan semuanya sudah terlambat. Martin Lee sebagai Mr. Negatif sudah meyakini bahwa satu-satunya tujuan hidupnya adalah untuk membunuh Norman Osborn. Spider-Man harus bertarung melawan amukan Mr. Negatif. Kekuatan energi negatifnya begitu besar hingga bisa menciptakan berbagai macam proyeksi untuk menyerang pikiran Spider-Man. Meskipun demikian, pada akhirnya Spider-Man dapat mengalahkan Mr. Negatif. Spider-Man juga berhasil mendapatkan antiserum Devil's Breath. Lalu datanglah Dr. Octopus yang langsung menyingkirkan Martin Lee yang dirasa sudah tak berguna. Jangankan Martin Lee, seorang Spider-Man saja dihajar habis-habisan oleh Dr. Octopus. Spider-Man dibiarkan terbaring bersimbah darah, sementara Dr. Octopus membawa Norman dan antiserum Devil's Breath pergi dari sana. Nasib baik masih menaungi Spider-Man. Ia ditolong oleh Silver Sable dan Dr. Michael. Karena tak mau dibawa ke rumah sakit, Spider-Man pun dibawa ke Yayasan Fist. Sesampainya di sana, Dr. Michael langsung mencoba menyelamatkan Spider-Man dengan peralatan dan obat-obatan seadanya. Beberapa jam kemudian, Spider-Man tersadar. Ia masih begitu lemah dan penuh luka. Akan tetapi, ia harus segera menghentikan Dr. Octopus dan mengambil antiserum. Terlebih lagi, setelah Spider-Man mengetahui bahwa Aunt May saat ini sedang kritis karena penyakit yang disebabkan oleh Devil's Breath. Berkat perkataan MJ, akhirnya Spider-Man menyadari sesuatu. Sebagai asisten Otto, Peter pastinya tahu apa yang menjadi kelemahan tangan-tangan prostetik Dr. Octopus. Peter pun pergi ke Lab Octavius untuk membuat baju Spider-Man baru, sebuah baju yang dirancang khusus untuk menghentikan Dr. Octopus. Dengan mengenakan baju yang ia namai anti-oksid itu, Spider-Man langsung bergegas menuju Menara Oscorp, tempat Dr. Octopus menyandera Norman. Dr. Octopus menuntut pengakuan jujur Norman mengenai Devil's Breath. Ia ingin menunjukkan kepada semua orang betapa jahatnya Norman yang sebenarnya. Akan tetapi, jika harus mati sekalipun, Norman tak akan pernah mengakui apa yang ada di balik penelitian Devil's Breath. Karena jika mengaku, Norman tak akan bisa lagi melanjutkan terapi pengobatan untuk anaknya. Alih-alih mengaku, Norman malah merendahkan Otto langsung di depan mukanya. Hal itu membuat Otto kehabisan kesabaran dan menjatuhkan Norman dari menara. The truth. The truth. Okay. The truth is, you were only ever worth a damn when you worked for me. The truth is, you could never accept that I'm better than you. You're a failure, Otto, and you always will be. Beruntung Norman masih bisa diselamatkan oleh Spider-Man. Spider-Man sendiri terus berlari ke atas menara untuk bertarung melawan Dr. Octopus. Dengan baju barunya, Spider-Man kini dapat mengimbangi kekuatan Dr. Octopus. Mereka berdua pun bertarung dengan sangat sengit. Di tengah pertarungan, Otto mengaku bahwa ia mengetahui kalau sosok di balik topeng Spider-Man adalah Peter Parker. Hal itu membuat Peter semakin marah dan tak habis pikir. Such a disappointment. Parker. You knew? I tried to warn you, Peter, but you didn't listen.
Selama ini, Peter selalu mengidolakan Otto sebagai seorang ilmuwan yang baik hati. Akan tetapi, Peter tak habis pikir kenapa Otto bisa memilih jalan kejahatan meskipun telah mengetahui identitas Spider-Man yang sebenarnya. Peter tak habis pikir kalau Otto dengan mudah memilih untuk mengecewakannya. Peter pun melancarkan serangan yang lebih dahsyat hingga merusak puncak menara Oscorp. Selanjutnya, Peter dan Otto harus bertarung secara vertikal di dinding menara. Dalam pertarungan yang brutal itu, Peter masih berharap Otto akan kembali sadar. No gadgets. My shooters are ruined. You put me on my side. I won. Man, you were. That man is gone. You can't save me, Peter. Then I guess you'll have to save yourself. Tapi usahanya sia-sia. Otto tak ingin menjadi orang yang lemah dan mudah ditindas lagi. Setelah memahami keputusan Otto, Peter pun hanya bisa berjuang untuk kesembuhan Aunt May yang sedang sekarat. Tak peduli apapun resikonya, Peter harus mendapatkan anti serum Devil's Breath. Meskipun harus menghajar rekan kerja yang baik sekaligus idolanya sendiri, Peter berhasil melepaskan alat penghubung saraf milik Otto yang langsung membuatnya tak berdaya. You have to be the kind of man who can make the hardest decisions. I couldn't agree more. Peter pun berhasil mendapatkan antiserum. Dan untuk pertama dan terakhir, Peter memalingkan mukanya dari Otto yang masih saja meminta pertolongan. Hal itu menandakan berakhirnya hubungan pertemanan Peter dan Otto. Spider-Man pun menyerahkan Otto kepada pihak kepolisian. You do what you think is best, Doc. It's all any of us can. Peter. Even when it hurts like hell. Peter, where are you going? Peter? Peter! Selanjutnya, Spider-Man tiba di Fist dengan penuh harap karena berhasil membawa antiserum. Akan tetapi dengan antiserum segitu, Dr. Michael hanya bisa membuat satu dosis vaksin saja. Dr. Michael membebaskan Spider-Man untuk memilih. Apakah ia akan menyelamatkan Aunt May yang sedang kritis saat itu juga? Atau ia akan memberikan kesempatan kepada para ilmuwan untuk mengembangkan vaksin yang lebih banyak. Meski membutuhkan waktu yang lebih lama, tapi seluruh warga New York akan terselamatkan. Spider-Man benar-benar menghadapi dilema. Kemudian Aunt May meminta Spider-Man untuk melepaskan topengnya. Ternyata Aunt May diam-diam sudah mengetahui bahwa keponakannya tersayang adalah orang di balik topeng Spider-Man. Aunt May meyakini bahwa Peter akan bisa mengambil keputusan yang tepat. You're gonna be okay, ma'am. I've got the cure right here. Take off your mask. I wanna see my nephew. You knew? I've known for a while. I never wanted you to worry. I did. Sama seperti mendiang Uncle Ben, Aunt May percaya bahwa Peter akan mengedepankan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Mendengar perkataan Aunt May yang sedang menderita itu membuat hati Peter hancur. I don't know what to do. Yes, you do. Setelah semua perjuangan yang ia lalui, Peter tetap saja tidak bisa menyelamatkan Aunt May. Tanggung jawabnya yang besar sebagai Spider-Man telah menggerakkan hatinya untuk memilih keselamatan orang banyak. Meskipun berarti bahwa Peter harus merelakan kepergian keluarga terakhirnya, orang yang begitu mencintainya seperti ibu kandungnya sendiri. Setelah membuat keputusan sulit itu, Peter terus menangis di samping ranjang Aunt May. Peter terus menemaninya hingga nafas terakhir.
Melalui pengorbanan Peter yang sangat besar itu, akhirnya warga New York mendapatkan vaksin yang dinanti-nantikan. Mereka semua kembali dapat menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Aunt May dimakamkan di sebelah makam Uncle Ben. Pemakamannya sendiri dilangsungkan secara sederhana dan hanya dihadiri orang-orang terdekat. 3 bulan kemudian, Peter makan siang bersama dengan MJ di restoran favorit mereka. Karir MJ terus meningkat, yang mana membuat Peter ikut senang. Sedangkan Peter sendiri sampai saat itu masih menganggur. Ia bahkan tak punya tempat tinggal lagi. Tanpa ragu, MJ menawari Peter untuk tinggal bersama di apartemennya dan memulai kembali hubungan mereka berdua. Peter pun sangat senang mendengar hal itu karena sudah sejak lama ia ingin kembali menjalin hubungan asmara dengan MJ. You can always stay at my place. Only if you want to. No, I mean yes, I mean No, I don't. I not want to, but meaning I do want to, but only if you do. I never stopped wanting to. Me neither. Sementara itu di Menara Oscorp, Norman Osborn terlihat memasuki ruang rahasianya. Ternyata selama ini Harry disembunyikan dalam sebuah tabung terapi pengobatan. Norman pun memberitahu bahwa tak lama lagi pengobatan Harry akan selesai dan tak lama lagi Harry akan keluar. We were so close. But I'll keep trying. I will find a cure. I will. I love you, son. Beberapa hari berikutnya, Peter mengunjungi apartemen baru yang ditempati Miles dan keluarganya. Di sanalah Miles ingin menunjukkan sesuatu kepada Peter yang merupakan salah satu sahabatnya. Miles menunjukkan bahwa ia kini memiliki kekuatan super laba-laba. Melihat hal itu, Peter tidak terkejut. Peter malah menunjukkan kepada Miles bahwa ia merupakan sosok di balik topeng Spider-Man. Mereka berdua pun tersenyum senang karena kota New York akan memiliki 2 orang Spider-Man. Sekian cerita dari game Marvel Spider-Man. Silahkan beri tanggapan teman-teman di kolom komentar. Silahkan like kalau suka sama video ini atau dislike jika tidak suka sama video ini. Serta jangan lupa share dan subscribe bagi yang belum ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. I think it's better that I show you. No. It's pretty weird, right? Not that weird.